DM's driver monitoring system. Setelah di setting, kita test drive. Oke, masker, Pak ya? Masih hidup nggak dah? Setelah di setting, DMS-nya tes jalan menggunakan masker. Tidak nyala lagi. Notifikasi suara voice dengan menggunakan handphone sudah tidak terdengar lagi. Setting suara voice notifikasi jangan menggunakan handphone dan perhatikan jalan, sensornya sudah kita matikan. Berikut cara penyetingannya. ADA to Kara setting. Aplikasi smartphone Toyota DMS. Jika anda tidak dapat mengakses smartphone anda dapat menonaktif kamperingan DMS dengan cara di bawah ini. 1. Tekan engine switch posisi on. Posisi transmisi R. 2. Pindahkan tuas transmisi posisi R mundur. 3. Dalam 5 detik, nyalakan lampu tanda belok kanan, lalu kiri. Kanan, kiri, kanan. Kiri dan akan terdengar suara beep to kali menandakan sistem warning telanon. Active. Terima kasih telah menonton video ini.